Nah, info dari member nih, Bang, saya nih udah menggunakan Tri Abang, ini udah monet nggak? Apakah video hak cipta nanti diganti? Nah, ya Bang, cuma satu hari upload langsung tembus. Jadi satu hari langsung tembus 4.000 jam tayang. Dan ini screenshotnya ya. Kita lihat jam tayang dapat 4.200.000, view-nya 21.000 ini tadi pagi teman-teman. Di uploadnya 6 Oktober ya, berarti baru kemarin ya intinya teman-teman. Nah, ini link channelnya ya. Nah, kalau ini caranya benar teman-teman bisa monet, tetapi kalau memakai cara yang salah atau telat ganti musik, teman-teman bisa gagal monet karena saya udah pernah mencoba. Jadi buat teman-teman tonton videonya sampai selesai supaya tidak gagal paham. Halo semua, kembali lagi di channel Bian Tutorial, sahabat YouTuber pemula. Ya teman-teman, ini channel saya namanya YouTuber Santu ya, upload baru 2 video dan ini tentunya channel udah lama. Ini kita bisa lihat ya. Channelnya dibuat 2022. Nah, ini ada 2 video ya. Ada tembus 248.000 dan 202.000 subscriber. 202.000 view maksudnya. Ini kita buka langsung dari YouTube Studio ya. Tanggal berapa kita upload? Ini pakai musik DJ viral ya. 8 Maret ya teman-teman, berarti udah 1,5 tahun ya. Jam tayang yang didapat 32.000, penayangan 248.000 ya. Di sini telah kesalahannya. Dan yang ini di uploadnya 14 Januari ya teman-teman. Jadi kemarin ada komentar dari subscriber si Kempleng, saya dibilang niru triknya si Kempleng, dan di sini udah terbukti ya. Saya upload video pertamanya hampir 2 tahun. Jadi nggak bisa dibilang saya niru ya. Karena saya upload duluan intinya, dan ini saya melakukan kesalahan adalah view-nya udah di atas 100.000, mau ganti musik nggak bisa. Jadi ini teman-teman bisa jadikan sebuah pembelajaran ya. Kalau memakai trik ini, kalau udah dapat 4.000 jam tayang, teman-teman langsung ganti musik. Dan untuk senggol menyenggol ya, saya juga sering dapat senggolan dari si Kempleng ya. Dulu kita bahas upload video disenggol. Terus saya pernah membuat konten channel kecil gaji 10 juta itu juga disenggol ya. Dibilang saya melakukan penipuan. Mana ada channel kecil gaji 10 juta. Mau channel gaji 10 juta subscriber harus 100.000, viewers jutaan, dibilang seperti itu. Tetapi setelah itu apa yang terjadi? Setelah disenggol, saya bilang gaji 10 juta channel kecil, malah gaji saya naik terus teman-teman. Jadi apa yang dikatakan si Kempleng saya bisa menyangkal dan memberikan bukti ya. Dan ini sekarang malah naik ya, jadi 16 juta per 28 hari ini channel Bian Tutorial. Dulu padahal kita buat konten cuma 10 juta. Gaji 10 juta ya teman-teman, dibilang hoa ya. Saya tunjukin malah dibilang pamer. Ya seperti itulah susahnya jadi konten kreator ya. Ini udah langsung kita replace ya teman-teman. Jadi dulu saya membuat konten dengan gaji 10 juta dibilang hoa. Terus saya perlihatin gaji malah dibilang pamer. Itulah di dunia kreator ya teman-teman. Dan si Kempleng juga dulu pernah nyenggol ya, channel saya kena dismonet, dibilang kena dismonet main VPN. Tetapi apa yang terjadi selanjutnya, malah channel beliau yang channelnya si Kempleng yang kena banet ya teman-teman. Makanya si Kempleng kan sekarang buat channel baru itu, karena channel yang sebelumnya itu kena banet kayaknya. Kenapa kena banet ya teman-teman, tanyakan langsung sama si Kempleng ya. Ya teman-teman, kita kembali lagi ke tempat seperti biasa, tempat kita ngerekam video untuk konten Bian Tutorial. Nah teman-teman, kali ini kita akan membahas trik gila hanya dalam waktu satu hari bisa mendapatkan 4.000 jam tayang tanpa nonton video sendiri, tanpa capek ngoplos video, tanpa beli jam tayang, tanpa beli Google Ads dan lain-lainnya ya. Dan ini adalah trik gratis. Dan tentunya yang kita bahas di sini bukan channel yang udah gede atau YouTuber yang udah sukses atau senior-senior YouTube atau suhu-suhu YouTube. Ini yang kita bahas adalah YouTuber pemula teman-teman. Jadi karena sama-sama YouTuber pemula, tentunya yang teman-teman tiru ini adalah paling masuk akal ya. Kalau kita disuruh niru channel yang udah gede, yang subnya udah jutaan atau 2 juta, puluhan juta, dianggap gampang, itu kan sesuatu yang nggak masuk akal ya. Tapi yang kita bahas di sini adalah teman member ya. Sini beliau ini adalah member VIP ya, VIP 273, namanya Dil Dadil. Dan kita akan bongkar apa sih yang beliau lakukan. Ada 6 hal yang teman-teman perlu perhatikan ya. Ini ya percakapannya dari bulan Agustus, beliau masuk member di 9 Agustus ya teman-teman. Nah buat teman-teman ya yang ingin konsultasi seperti ini, beliau kan aktif juga ya konsultasi dari 9 Agustus. Dan beliau sering-sering juga ya, sering konsultasi juga. Jadi buat teman-teman yang ingin konsultasi, caranya gampang ya teman-teman, tinggal pencet channel Bian Tutorial, terus teman-teman pencet tombol gabung. Nah teman-teman udah bisa dapat video member, dan di sini ada nomor WA saya ya, jadi sehingga teman-teman bisa konsultasi juga melalui nomor yang ada di sini. Dan untuk member juga akan di-share di tab komunitas ya, share tab komunitas seperti ini ya. Ya di sharenya berupa video ya, untuk promosi plus 2 dan plus 3 yang di-share ya. Jadi untuk promosi plus 1 itu teman-teman dapat konsultasi dan
video khusus member tentunya. Atau ya buat teman-teman ya yang memberikan super tank juga di video terbaru juga akan di share juga di tag komunitas ya. Jadi berapa saja ya, nggak perlu banyak-banyak, nggak perlu sebanyak ini ya. Jadi yang memberikan super tank di video terbaru juga akan di share di tab komunitas seperti ini ya. Nah jadi yang di share ini kan keuntungannya kalau video mau bagus tentunya akan lebih banyak dapat penonton ya, atau subscriber juga akan banyak. Kalau video mau bagus, kalau yang biasa-biasa mungkin dapatnya lebih sedikit ya. Sekaligus di sini teman-teman bisa ngetes channel mau bagus atau enggak. Dan tentunya channel Bian Tutorial kan lumayan rame ya untuk tutorial ya, penontonnya 800 ribuan lah per bulan ya. Ini ya kita cek langsung aja. Jadi beda ya channel yang view-nya sedikit teman-teman. Kita cek social blade ya, social blade. Kita tulis Blian Tutorial ya. Blian Tutorial. Ya. Jadi kalau di share oleh, jadi beda-beda ya di share oleh channel yang sepi tentunya beda ya teman-teman, bisa lihat view bulanan Blian Tutorial tembus 850.000. Makanya kalau di share di channel yang lebih ramai kan penontonnya tentunya lebih banyak ya. Nah, kita lanjut buat teman-teman yang tidak jadi member, tidak super tank juga tidak apa-apa. Teman-teman tonton videonya sampai selesai, toh juga udah banyak yang sukses tanpa menjadi member, tanpa memberi super tank. Yang penting teman-teman pahami saja isi tutorialnya ya. Kalau yang belum paham ya, untuk jadi member kan teman-teman bisa WA ya. Kalau member kan itu istimewa, bisa langsung tanyakan apa yang penjelasan saya yang belum paham. Ya, lanjut aja ya. Sekarang kita bahas salah seorang member yang berhasil mendapatkan 4.000 jam tayang, bahkan lebih ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat nih, dapat 5.900 jam tayang. Nah, channel ini sebenarnya dibuat sekitar 1 bulan yang lalu, tapi video yang meledak itu baru kemarin teman-teman. Jadi yang kita bahas adalah video yang kemarin ya, yang konten yang saya bahas 4 hari yang lalu, dan itu menghasilkan, nama channelnya Deal Channel ya. Ini kita buka linknya aja di sini. Nah, apa sih rahasianya, apa sih yang beliau lakukan ya. Ini linknya. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya, Deal Channel. Nah, ini ya, sekarang udah tembus 24.000 view ya. Yang tadi kita bahas itu kan baru 21.000 view. Ini teman-teman bisa lihat, ini teman-teman bisa contoh. Nama channelnya jelas ya, Deal Channel. Nanti kalau teman-teman mau nanyakan, ya teman-teman bisa tanyakan ke channel ini, bisa komentar juga ya. Kebetulan subscriber beliau masih kurang, karena 845 ya, ini dadakan soalnya. Dan beliau juga membuat konten remix ya. Dan ini ada hubungannya teman-teman, jadi perhatikan ya. Ini yang video yang beliau buat ini seperti ini teman-teman. Saya buka ya. Dan ini adalah video original, ngerekam sendiri. Tetapi ditambahkan DJ, musik DJ. Nah, ini dengan durasi 1 jam lebih. Teman-teman bisa buat 30 menit atau 1 jam. Ini kebetulan 1 jam lebih. Tinggal ngerekam video original, misalnya jalan-jalan pakai motor, teman-teman rekam, siapkan banyak video seperti ini, tinggal tambahkan musik yang lagi ngetren. Nah, videonya kan original. Nah, seperti kesalahan yang saya lakukan kemarin, ini sebenarnya udah dapat nanti 4.000 jam tayang. Sebenarnya memang video-video umpamanya ini baru satu upload ya. Sebenarnya beliau belum upload ada video lain lagi, itu udah dihapus kayaknya, udah di gini, udah di privat ya. Teman-teman udah dapat 4.000 jam tayang, kalau subscriber mudah terpenuhi hapus saja video yang lain, tapi video yang ori jangan ya. Nah, itu supaya videonya baik. Teman-teman bisa lihat ya, video orinya cuma 13, view-nya 6 20. Jadi sebenarnya channel yang sepi sekali sebelumnya. Setelah menambahkan video ori ditambahin DJ musik, dan dengan judul musik DJ-nya juga seolah-olah ini adalah konten DJ musik. Dan di sini kan orang akan suka menonton ya. Sebenarnya ini videonya video yang rekam di jalan doang, video original. Tetapi ditambahkan musik DJ. Nah, tembus 4.000 jam tayang. Nanti kalau udah tembus subscribernya, ini langsung udah bisa didaftarin monet ya. Tapi nunggu 6 hari biasanya teman-teman. Jadi nggak langsung bisa daftar ya. Caranya ini adalah setelah video ini kan original. Setelah dapat 4.000 jam tayang, ini teman-teman tinggal buka YouTube Studio, nanti musiknya kita ganti dengan musik yang disediakan YouTube. Jadi ada satu video seperti ini bisa aman. Kalau teman-teman banyak video seperti ini nggak bisa. Hah. Kalau satu pasti aman, satu, tapi videonya original, nanti thumbnail juga diganti ya, judul diganti, baru didaftarin monetisasi setelah musik juga diganti. Nah, apa sih yang triknya ya, trik secara singkatnya seperti ini teman-teman. Ini ada 6 hal yang perlu teman-teman perhatikan ya. Ya, yang pertama ya tentunya buat video ori ya, video ori. Yang kedua teman-teman ya, musik viral ya, musik viral, bisa musik DJ musik seperti itu. Yang ketiga udah dapat, umpamanya langkah yang ketiga ya, udah dapat 4.000 jam tayang, 4.000 jam tayang. Teman-teman tinggal ganti musiknya ini ya. Ini belum, karena ini subscribernya yang belum ya. Nah, setelah mendapat 1.000 subscriber dan 4.000 jam tayang, musiknya kita ganti.
Setelah itu jam tayang kan masuk minggu depan, mungkin kan jam tayang udah kelihatan di YouTube Studio ya, baru kita daftar monetisasi. Daftar nggak langsung daftar ya, ini karena tadi nanyakan kenapa belum bisa daftar, ditanyakan ya. Itu harus munculnya 6 hari ya, setelah masuk jam tayang sekitar 6 hari baru muncul. Setelah diterima monetisasi, teman-teman bisa lakukan untuk membuat konten short atau remix. Nah, kesalahan di sebelah ya, disuruh teman-teman buat video panjang, bisa sih bisa, tapi teman-teman akan sulit karena video panjang teman-teman bisa lihat video cuma 6, cuma 20, tapi membuat video remix seperti ini bisa banyak. Atau ini bisa sebenarnya teman-teman, kita buat konten DJ remix, tapi ngeremix sendiri itu kan sulit ya. Kalau ngeremix sendiri itu sulit sekali, musik DJ kita buat sendiri itu sulit ya, karena ini ada hak cipta, ini nggak bisa monet teman-teman. Jadi memang kita harus ganti musiknya dengan musik yang disediakan YouTube, tapi videonya original ya. Jadi teman-teman bisa pakai setelah monet, bisa dipakai untuk main konten short atau remix. Nah, langkah ke-6 teman-teman, biar jelas ya, teman-teman bisa langsung kunjungi channel ini, namanya channel Deal Channel. Teman-teman mungkin bisa subscribe, bantu subscribe ya, ini biar tembus 1000. Dan nanti teman-teman bisa komentar di sini dan tanyakan cara beliau melakukan ngisi musiknya, videonya, dan beliau ini berhasil dapat musik dari mana. Teman-teman bisa langsung tanyakan ke channel ini ya, tinggal subscribe doang ya, ini karena kurang subscribernya. Jadi teman-teman kerjasama dan teman-teman dapat ilmunya dari sini. Nah, kira-kira seperti itulah trik gila, hanya dalam waktu 1 hari sudah dapat 4000 jam tayang tanpa nonton video sendiri, tanpa beli jam tayang, tanpa upload video capek-capek, tanpa nonton video sendiri. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.